yang pilih ya. Yang akan bermain di tantangan kedua ini adalah siapa ya? Adalah Aida. Selain Aida yang harus main lagi adalah Masyita. Oke. Terus selanjutnya satu lagi Ahsan nih akan main juga bareng Irma. Kaget. Oke, yang lainnya silakan duduk. Boleh tepuk tangan untuk mereka. Masyita di sini, Masyita. Jangan diajak nake Masyita main tahu. Sini. Sini kita. Oke. Ada Ahsan nih, Masyita, Aida. Untuk Ahsan nih, Masyita dan Aida, apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Silakan Kak Ragib. Ahsani. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم Kholos, berikutnya. Dengarkan ya, Masyita. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Afasihun hadha am antum la tubasirun. Lanjut sayang, lanjut. Lanjutkan. Kak Ragib bantu sedikit. Innal muttaqin. Innal muttaqin fi jannatin wa na'im. Fakihin bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Sedikit lagi. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'lamun. Khalas. Aida. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'ala alladhina yubaddilunahu. بينهم فلا
lolos. Shadaqallahul azim. Allahummarhamna bil Quran Ahsani Masyita Aida. Terima kasih Kak Ragib. Syahli Jaber. Ahsani, bagus dan sempurna karena begitu di posisi ini malah justru luar biasa. Irama harus tetap jaga sebagaimana baru sekarang. Insya Allah lebih baik lagi. Kalau saya lihat Masyita termasuk dari segi irama, sedih sekali saya melihat kok suaranya tidak seperti bagaimana dulu. Dilupa. Lupa katanya. Lupa ya. Kata lanjutkan sama Kak Rajib itu ngaji. Itu tadi dibantu sama Rajib sedikit ya? Iya, sedikit lah. Lupa. Tapi sebenarnya loh, saya kebayang gak? Di memori dia tuh banyak sekali lembaran demi lembaran, ayat demi ayat Al-Quran. Saking banyaknya, ini kasih sedikit kunci, masuk lagi. Hilang lagi, ada kunci lagi, masuk lagi. Tapi kata saya, kamu mau apa 30 juz gak? Iya. Ya, insya Allah ya. Gak akan main-main lagi kok nanti kau baca Al-Quran ya kan? Iya, baru baca menghafal tiket. Apalagi sudah dapat Al-Quran baru dari saya ya. Yang tadi loh yang ada bunyinya. Iya. Bunyinya krrrr, krrrr, krrrr. Ayam itu kalau bunyi krrrr, krrrr, krrrr. Lanjutkan saya silakan. Kita dengerin lagi. Saya harap bisa Masyita lebih baik lagi ya. Lebih konsentrasi supaya hafalannya jadi seperti Syekh Taha Junaid. Dengan suara yang lantang. Mau ketemu sama Tato Hasyali? Mau ketemu beliau? Mau. Kalau ketemu mau baca Quran bareng? Iya, Quran itu lagi dikasih hadiah sama Syekh Ali. Langsung. Ya udah, pokoknya nanti enggak salah-salah lagi, ya kan? Iya. Iya, insya Allah saya. Iya. Janji ya, saya. Lebih baik bacaan, lantang suara dan juga hafalannya ya dikuatkan. Iya, insya Allah. Aida. Kali ini cukup bagus ya, bisa terlihat kemampuan tajwidnya, kemampuan lantang suaranya, iramannya sangat luar biasa. Tolong lebih memperhatikan lagi dan lebih baik lagi ya. Tepuk tangan untuk Syahli Jaber dan juga ketiga peserta kita yang telah memperankan kemampuan.